permainan paparahuan sarung. Nah, paparahuan adalah bentuk perahu mengalami awalan pe dan kemudian pa kedua kali kemudian pakaian maka menyerupai perahu gitu. Nah, sarung sendiri adalah bahan yang digunakannya. Ini kreativitas anak-anak dulu pada saat anak-anak di Jawa Barat ini pergi mengaji atau menunggu pada saat masa dari asar sampai ke maghrib. Nah, biasanya diisi dengan permainan-permainan yang berbasis dari permainan-permainan sarung. Jadi sangat banyak sekali permainan sarung di Jawa Barat ini karena hasil kreasi anak berkreativitas, interaksi mereka lingkungan sekitar dari pagi sampai siang dan kemudian sore diwujudkan dalam bentuk-bentuk perumpamaan. Kan emut etamanya eta anu disebut jantan babalanan pelampung teh anu dicai mah deui. Biasa teh. Sami dialungkeun dicai ge babalanan kaos di darat ngan pedah tepat di kawas di darat. Anu kawa anu sok dianggo pisan di cai mah anu kawas disebut gelembung teh ya balon da balon keun hawa di dieu mah disebutna kitu da eta ge berarti ieu nya ngantun. Nah, sarung itu kemudian mereka pakai seperti akan menggunakan sarung pada umumnya ketika akan sholat dan sebagainya, kemudian di bawahnya ditarik menyerupai perahu. Maka itulah permainan peperahuan yang dilakukan di Jawa Barat. Jadi kenapa mereka bermain peperahuan? Mereka akan mengenal lagi lebih dalam tentang perahu. Karena sifat orang masyarakat Sunda yang ada tinggal di gunung, jauh dari laut dan sebagainya, terutama yang wilayah-wilayah Sunda atau orang Belanda dulu mengatakan Bergzapaven atau orang Jawa yang ada di pegunungan, merujuk pada orang-orang Sunda, dia akan berada jauh dari laut. Maka kemudian dia akan membentuk perahu untuk mengenal lagi lebih dalam tentang konsep laut itu sendiri yang tidak sehari-hari mereka lihat gitu. Jadi mereka akan membentuk bentuk ombak dari sarung yang lainnya, kemudian si perahu akan melewatinya dengan lagu-lagu tertentu, dengan berkeliling tanpa harus ada permainan menang kalah. Mereka akan bergiliran menjadi membuat perahu bersama teman-temannya dan tanpa terasa mereka akan mengisi waktu dari jarak asar sampai ke maghrib. Itulah pola kreativitas masyarakat anak-anak di masyarakat Sunda ini yang memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan visual mereka di luar, maka kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk mainan dan dijadikan dari alat-alat atau material bahan yang ada di sekitarnya yang mereka gunakan, tentu dengan kreativitas yang sangat tinggi.